Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Alhamdulillah aku ngupload lagi. Oke, aku mau ngasih atau mau nge-share lagi kegiatan aku, dan maaf banget kalian jangan salfok sama kasur aku. Jadi itu kasur sebenarnya belum lama tapi udah kotor kayak gitu karena pernah dibawa ke bengkel ya. Udah ditaruh di bengkel waktu lagi aku masih ngontrak gitu. Jadi pasti bawa balik kayak kotor gitu deh. Ini udah dicuci tapi tetap aja masih kayak gini lagi. Udahlah ya, ini cuma untuk di ruang tamu. Nah, paling nanti aku disprayin kayak gitu. Nah, ini aku pagi-pagi, jadi aku beres-beres rumah dulu. Ini aku udah mandi. Dan seperti biasa, ini kalau malam kan kalau suka ada yang tidur-tiduran gitu di sini kayak Pak Su, Mamas kayak gitu ya. Biasanya kalau aku pulang dari dagang gitu, aku tuh nggak pernah yang tidur-tiduran di ruang tengah kecuali memang aku lagi tilep-tilep baju. Nah, aku biasanya langsung ke kamar kayak gitu ya. Dan ini aku udah rapi, tinggal masak aja sih belum ya, karena ini aku tadinya mau langsung masak tapi nggak ada bahan, jadi aku mau ke warung dulu sekalian. Ini aku mau nganterin ada pesanan makanan kucing, jadi kadang suka ngedadak gitu ya pagi-pagi minta dianterin karena stok makanannya udah pada habis. Nah, ini aku sengaja pintunya dibuka sebentar, jadi Bella itu biar main dulu sebentar aja selagi aku ngeluarin kayak motor, manasin kayak gitu. Dan ini Pixie langsung lari aja, jadi aku takut mereka jauh-jauh ya, karena emang Pixie, Bella, Neko, apalagi Neko udah pernah hilang. Jadi aku emang kayak posesif kalau kayak gitu ya, kalau untuk kucing-kucing yang aku yang urus banget, jadi aku takut hilang. Nah, untuk yang orange ini kucing adik-adik aku, tapi aku juga ikut andil untuk mengurusnya karena adik aku kan kerja, jadi kalau selagi aku ada ya udah aku yang kasih makan mereka. Nah, ini Pixie lagi ngeliatin, dia senang banget sama yang teman-teman yang di sini, jadi tuh pengen bergaul gitu ya. Cuma kayak emang Pixie-nya kan jarang dikeluarin, jadi mereka tuh kayak ibaratkan gak kenal gitu. Jadi kayak cuma ngeliatin, cium-cium, kadang ngehis juga. Tapi ada sebagian yang udah akrab. Nah, tapi bukan berarti mereka selalu dikurung di dalam rumah. Kalau lagi pas aku emang lagi santai, biasanya pagi-pagi aku ajak main dulu kayak gitu di sekitaran rumah aja ya, sekitar 10 atau 20 menit. Nah, ini aku udah sampai rumah lagi. Jadi tadi aku belanja kayak sayuran gitu. Ini sayuran aku beli tahu tempe aja. Jadi niatnya ini aku mau masak satu menu aja biar simple, praktis gitu ya, menghemat waktu. Karena nanti siangnya kan aku harus ke bengkel kayak gitu. Nah, ini aku beli tempe selonjor bahasa Cikarangnya, ini sekitaran 5.000-an. Ini aku potong-potong aja, terus ada tahu juga, jadi nanti mau disayur kuning kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kalau aku nyiang-nyiangin sayuran gitu keseringan duduk begini ya, karena kalau misalkan diri agak lama juga, ya enggak juga sih, cepat juga, cuma tergantung moodnya aja. Cuma untuk sekarang ini aku mau main-main juga gitu, maksudnya disambi sama kucing-kucing aku biar mereka tuh ikut-ikut main-main gitu sama aku. Nah, itu tadi ada bapak lagi bersih-bersih ya. Kalau untuk emak itu udah nggak bisa berat-berat gitu, paling ya kalau mau dia masak, kalau nggak ya nggak apa-apa. Nah, ini untuk bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe sama kemiri. Nanti aku mau geprekin juga lengkuas kayak gitu. Nah, ini ditumbuk. Kalau untuk tumbukan aku asal aja, jadi nggak terlalu yang lembut-lembut banget. Nah, yang penting itu menurut aku sih ya, ketimbang di blender itu emang enakan di halusin seperti ini, tapi kalau untuk secara instan itu emang enakan di blender. Jadi kadang aku juga suka pakai blender juga sih ya, kalau emang lagi bener-bener buru-buru banget. Kalau lagi emang pengen diulek ya diulek. Nah, ini bumbunya ditumis seperti biasa. Nah, kayak gini sampai harum. Dan ini aku pakai wajan yang waktu aku dapat itu ya, yang lagi dapat dari aplikasi yang aku share. Gimana nih teman-teman kalian? Gimana, udah pada dapat atau belum? Kadang emang gitu ya, aku tuh sebenarnya udah banyak banget yang bantu tapi tuh nggak dapat. Mungkin hoki-hokian juga ya. Jadi ada beberapa teman kok aku yang bantu tapi belum dapat kayak gitu. Aku juga nggak ngerti. Kadang aku juga ngeser-ngeser link kayak gitu, itu tuh udah banyak banget tapi ada yang beberapa dapat, ada yang enggak kayak gitu.
Nah, ini bumbunya tadi agak gosong dikit. Kalau untuk pakai wajan ini emang kayaknya cepet banget gosong, tapi ini praktis juga ya. Ini untuk wajan ini aku gak berani untuk goreng-goreng karena takutnya lengket gitu. Karena ini juga alhamdulillah ya dapat gratisan. Ini udah aku kasih air, terus ini sekarang aku masukin tahunya sama tempenya. Jadi ini menu waktu lagi aku masih kecil dan ini menu favoritnya bapak. Jadi tuh apa ya, kayak kangen gitu masakan emak. Jadi ya udah aku lanjutin atau aku recook ya bahasanya, aku nggak ngerti deh, pokoknya yang aku ciplak lah bahasa ininya. Ya mudah-mudahan rasanya sama yang dibuat kayak emak gitu ya. Ini nanti bapak mau aku kasih, cuma nanti ini aku mau kasih santan. Nah, sebelum aku kasih santan, aku pisahin nanti untuk bapak karena bapak itu nggak makan santan ya. Nah, ini juga bisa nggak pakai santan, bisa juga pakai santan. Tapi, aduh ngomong suka belepotan. Boleh juga ini, maksudnya tuh terserah kalian selera. Kalau aku suka yang pakai santan-santan, tapi sebenarnya nggak bagus juga ya keseringan santan. Dan ini udah aku masukin cabai-cabai ceplikan karena nanti tuh mama sama Neji bisa makan dari kuahnya sama si tahunya, karena Neji suka juga ya untuk tahu. Nah, ini santannya terakhir, jadi diaduk-aduk terus. Nah, sampai istilahnya dia tuh bener-bener udah menyatu ya, baru nanti kita sajikan dan diangkat. Nanti mau aku langsung bawa ke bengkel. Oke, alhamdulillah ini udah jadi, ini udah aku matiin, jadi nanti tinggal nungguin dingin aja baru kita masukin ke tempat bekalnya Pak Su. Nah, ini aku udah goreng ayam, jadi ada ayam kemarin gitu aku ungkep ya, terus aku goreng untuk sarapan Neji. Jadi habis ini aku mau nganterin Neji sekolah dulu baru nanti kita berangkat ke bengkel. Aku bingung ngomongnya berangkat ke bengkel atau berangkat ke warung karena kan emang dua tempat atau dua lokal gitu ya, yang sebelahnya Pak Su bengkel, yang sebelahnya aku warung makanan kucing kayak gini nih. Ini nggak disekat, jadi cuma dihalang sama pintu aja. Ini tadi aku skip aja ya kegiatan aku sekolah sama berangkat ke bengkelnya, dan ini aku udah pulang lagi, udah sampai rumah. Jadi aku tadi pulang kehujanan karena seharian waktu lagi di video ini tuh hujannya sore terus, dan pas aku pulang dari warung gitu atau dari bengkel itu tuh udah reda, cuma pas di pertengahan jalan itu tuh besar lagi gitu. Jadinya Neji sama aku kehujanan kayak gini deh. Tapi Neji tadi udah aku jasin hujan, cuma ini jasin hujannya udah telat gitu. Jadi aku benar-benar udah basah sama Neji baru aku tuh pakai gitu. Aku pikir hujannya cuma rintik-rintik aja, ternyata makin lama makin deras. Nah, ini habis ini aku langsung nanti kalau masih rumah masih berantakan aku beresin. Kalau untuk Neji nanti aku langsung mandiin gitu pakai air hangat. Seperti biasa ini mamas, mungkin karena aku selalu pulangnya malam, kadang mamas lagi di kamar, kadang suka ketiduran gitu untuk ngerjain soal atau kayak gimana. Alhamdulillah mamas kemarin ulangan apa sih itu namanya ya, dia tuh dapat nilai lumayan memuaskan alhamdulillah. Jadi mamas ini tugasnya dari siang gitu, atau misalkan dari pagi atau siang gitu lah ya, tergantung aku berangkatnya. Itu dia mengurus rumah, kayak misalkan dia tuh kadang kalau lagi aku pulang dia udah nyapu, pokoknya dia pasti ngerjain ngebantuin aku sedikit-sedikit, entah itu nyuci piring. Kalau misalkan dia gak nyuci piring berarti udah nyapu, kayak gitu. Pokoknya salah satunya itu udah dikerjakan sama dia. Dan dia juga mengurus kucing-kucing yang ada di dalam rumah, yaitu Bella, Neko, sama Pixie. Nah, itu Pixie selalu ikut-ikut, jadi dia tuh kayak Bella ya. Sekarang ini Bella jarang banget aktif, tapi dia tetap kayak sirik gitu kalau misalkan aku lagi perhatiin yang lainnya. Jadi kucing yang paling bener-bener baper itu Bella gitu. Jadi kadang lirikan matanya itu kayak gimana gitu, kayak gimana gitu. Tapi bukan berarti aku nggak sayang atau kayak gimana lagi perhatiin, enggak. Tetap aku semuanya tuh rata, enggak ada yang dibeda-bedain. Tapi yang lebih baper emang Bella dan lebih spesial gitu ya mungkin ya. Aku tuh perhatiannya ke Bella gitu. Nah, tadi aku pulang mampir beli ayam. Jadi aku pikir-pikir anak pengen chicken gitu. Aku bilang ke Neji mau chicken atau ayam goreng. Kalau ayam goreng bisa sampai buat besok lagi, kalau chicken langsung habis. Kata Neji yaudah ayam aja. Jadi Neji lumayan ngerti juga, dan ini cara aku menghemat pendapatan yang aku dapat gitu ya dari hari-harinya. Nah, ini alhamdulillah Neji udah makan tuh, dia makan sendiri pinter banget. Ini ayam jadi bisa buat makan malam sama buat besok sarapan lagi.
Nah, sebelumnya di sini aku mau ngucapin marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau ada salah-salah kata dalam video aku. Mohon dimaafkan karena aku juga manusia biasa. Oke deh, segitu dulu aja videonya. Semoga kalian suka. Assalamualaikum.